Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection, channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan memberikan tutorial kembali seputar Dapodik 2023. Nah untuk pembahasan kali ini itu tentang cara download data guru di aplikasi Dapodik 2023. Ini tujuannya untuk arsip sekolah gitu. Jadi nanti jika suatu saat ada pendataan guru, kita ngambilnya dari hasil downloadan Dapodik, sehingga nanti datanya itu benar-benar valid karena memang diambilkan dari Dapodik. Nah bagaimana cara untuk mendownload data guru di aplikasi Dapodik 2023 ini? Silahkan teman-teman masuk ke Dapodiknya. Nah kemudian kita ke GTK ya, kita ke GTK, lalu kita ke guru. Nah di sini ada menu unduh, kita tinggal klik daftar guru ya, kita klik di sini. Oke, kita tunggu sampai dengan muncul. Nah coba kita buka teman-teman. Nah ini adalah data gurunya. Di sini akan kelihatan data guru yang sudah diisi dan yang masih kosong gitu. Jika data guru di sini masih ada yang kosong, silahkan bisa dilengkapi di Dapodiknya. Dan juga jika teman-teman membutuhkan data guru atau suatu saat ada pendataan guru, itu diambilnya dari sini teman-teman ya. Supaya apa? Supaya di sekolahnya itu satu data gitu teman-teman. Jadi umpamanya kepala sekolah atau guru membutuhkan data, ya kita ambilkan dari Dapodik, dan ini valid memang diambilkan dari Dapodik. Silahkan nanti bisa dibuatkan folder data siswa, data guru, data tendik, profil sekolah maupun absensi dari Dapodik. Nah ini tujuannya untuk arsip supaya data di sekolah itu sama ya, sama semuanya. Oke, itu saja mungkin tutorialnya yang cukup singkat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.